Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfo dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Gubernur Gorontalo inspeksi pasar Moodu galakan protokol kesehatan. Atlet Gorontalo mulai pemusatan latihan menuju PON Papua 20. Gubernur Gorontalo minta kepala daerah serius bayarkan insentif nakes. Pemprov Gorontalo dorong petani budidayakan porang. Dana desa beri sumbangsih peningkatan IDM Gorontalo. Ya, Mitra Kominfo, saat ini saya sedang berada di pemandian air panas Pentadio Resort yang merupakan salah satu tempat rekreasi andalan di Kabupaten Gorontalo. Selain itu, lokasi pemandian air panas ini cukup strategis karena berada di antara Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk melihat langsung apa saja yang bisa dinikmati para pengunjung di tempat rekreasi ini. Mari ikut saya. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie beserta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah menggelar inspeksi di Pasar Moodu, Kota Gorontalo pada Senin 2 Agustus 2021. Inspeksi bersama wali kota dan jajarannya ini merupakan bagian dari upaya penegakan protokol kesehatan di pasar tradisional. Gubernur Rusli didampingi Kapolda Irjen Pol Ahmad Wiagus dan Rem 133 Brigjen TNI Bagus Antono Fardito serta Ketua Pengadilan Tinggi Nugroho Setiaji. Wali Kota Martin Taha, Wakil Wali Kota Rian F. Kono serta perangkat camat dan lurahan juga turut hadir. Gubernur Rusli sempat berbincang dengan sejumlah pedagang di Pasar Moodu. Ia berpesan untuk tetap menggunakan masker. Petugas juga ikut membagikan masker bagi penjual dan pembeli yang tidak menggunakan masker. Rusli berharap masyarakat memahami maksud dari perhatian dan ketegasan pemerintah memperketat protokol kesehatan. Menurutnya ini semua bagian dari upaya melindungi warga terpapar COVID-19. Saat ini lanjut, katanya kondisi penyebaran COVID-19 khususnya di Kota Gorontalo sudah mengkhawatirkan. Semua rumah sakit hampir penuh. Oleh karena itu butuh kesadaran dan kepedulian bersama. Gubernur Rusli berjanji akan memantau semua pasar mingguan di kabupaten kota. Ia berharap pemerintah setempat sudah membentuk posko untuk sosialisasi, pemantauan termasuk melakukan rapid antigen dan vaksinasi di posko tersebut. Alhamdulillah hari ini kita semua lengkap, Forkopimda Provinsi, Kota Gorontalo dan Pak Wali Kota serta perangkatnya sampai lurah. Ini menindaklanjuti hasil rapat kita Jumat sore kemarin bahwa akhir-akhir ini peningkatan di Kota Gorontalo khususnya itu baik yang positif maupun yang dirawat. Jadi saya dievaluasi oleh Kemendagri kenapa sampai begitu. Akhirnya kita rapat dan lewat meeting melahirkan satu keputusan bahwa hari ini kita turun untuk pasar. Kenapa pasar? Karena pasar itu salah satu daripada area yang tidak bisa ditutup, harus terbuka perdagangannya, orang menjual dan pembeli itu tidak beri darah. Tapi kita harus berketat prokes. Silakan Bapak Ibu berjualan, silakan Bapak Ibu datang membeli di sini, tapi prokesnya harus ketat. Karena setelah kami evaluasi sama-sama kota bahwa dengan TNI Polri pasar itu yang banyak yang kurang. Thank you.
Pemandian yang terletak di Desa Pentadio, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo ini menyediakan kolam renang air panas untuk anak-anak, orang dewasa, dan juga beberapa fasilitas yang bisa Anda lihat di belakang saya. Hanya dengan Rp5.000 per orang, Rp2.000 biaya parkir sepeda motor, dan Rp4.000 untuk parkir kendaraan roda 4 untuk akses sekali masuk. Selain memiliki fasilitas, lokasi ini juga berdekatan dengan Danau Limboto. Jadi selain menikmati pemandian air panas, para pengunjung juga bisa menikmati pesona Danau Limboto dari kolam renang. KONI Provinsi Gorontalo mulai melaksanakan pemusatan latihan daerah atau TC Dalam untuk para atlet dan pelatih menuju Pekan Olahraga Nasional 20 yang akan dilaksanakan di Papua Oktober 2021 mendatang. Pemusatan latihan daerah atau TC Dalam ini dibuka langsung oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie pada Senin 2 Agustus 2021 bertempat di Ballroom Hotel New Regina. Dalam arahannya, Gubernur Rusli menyampaikan permintaan maafnya untuk KONI dan seluruh atlet maupun pelatih karena belum mampu memberikan dukungan berupa anggaran yang sesuai untuk mendukung PON 20 di Papua. Bukan tanpa alasan, refocusing anggaran akibat COVID-19 membuat semua anggaran APBD Pemprov Gorontalo harus dipangkas untuk penanganan COVID-19. Yang pertama, saya mau meminta maaf kepada KONI yang berhasil yang belum bisa maksimal memberikan anggaran untuk KONI. Kenapa? Karena anggaran kita lagi direalokasi untuk penanganan COVID. Yang ketiga, saya salut dengan semangatnya mereka. Walaupun hanya kita mengirimkan 9 cabur untuk olahraga, tapi mereka semangat. Yang ketiga, ya kita berjuang terhadap prokes. Karena ini dilakukan, diadakan di luar daerah, dan di sana juga cukup berat, cukup merah, cukup berbahaya. Dan juga, ya COVID sudah. Sementara itu, Ketua KONI Provinsi Gorontalo Vikram Salilama menyampaikan pemusatan latihan ini dilakukan agar terhindar dari hal yang tak diinginkan bersama bagi para atlet. Para atlet harus menaati seluruh tata tertib yang sudah disepakati, begitupun dengan pelatih dan tim sukses. Contohnya di sini keluarga dilarang untuk bertemu. Biarkan atlet dan pelatih fokus dalam mempersiapkan diri. Pusatan latihan daerah atau TC Dalam ini dilakukan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Semua atlet, pelatih, tim sukses maupun panitia pelaksana sudah melalui swab test antigen terlebih dahulu. 9 cabang olahraga yang akan diikuti oleh 18 atlet di PON Papua 20 terdiri dari cabang olahraga atletik, sepak takraw, biliar, renang, karate, tinju, taekwondo, bermotor, dan muay thai. Pemusatan latihan ini akan berlangsung selama 2 bulan ke depan. Mitra Kominfo, tahukah Anda bahwa mandi air panas juga memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan, diantaranya seperti meredakan nyeri, membuat tidur lebih nyenyak, mengatasi sembelit, meredakan gejala wasir, dan juga mengatasi iritasi kulit.
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta bupati dan wali kota di wilayah kerjanya serius mencairkan insentif nakes. Rusli bahkan mengancam pimpin unjuk rasa tenaga kesehatan jika insentif tidak kunjung cair. Gubernur dua periode itu mengaku kesal karena pembayaran insentif nakes saat ini menjadi atensi Presiden Jokowi. Pemda di Provinsi Gorontalo menjadi salah satu yang terendah. Meski sedang isolasi mandiri karena COVID-19, Rusli memimpin rapat secara daring dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten Kota, Puskesmas, BPOM, dan para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah pada Sabtu 24 Juli 2021. Gubernur Rusli mengaku prihatin banyak kabupaten kota yang belum mencairkan insentif nakes. Di sisi lain, kerja nakes selama pencegahan dan penanganan COVID-19 sudah cukup maksimal dengan resiko tertular virus, bekerja meninggalkan anak, istri, suami untuk melayani masyarakat. Kalau mau diwadah, aku diserahkan. Saya menghadir di sana, bawa undang dengan ibu-ibu kawasan. Kasihan loh. Kita punya karna, sekarang kita cuma tanya pasirnya. Untuk jalan, pertanian, peternakan, infrastruktur, kita cabut semua. Kita punya anggaran cukup banyak sampai dengan bulan Desember. Tapi kerjaan dan lain-lain itu kita prioritaskan. Kalau enggak, mau yang sini pelayanan. Jelaskan kita segera. Di tempat terpisah, Kepala Badan Keuangan Daniel Ibrahim menyebut pemerintah provinsi dan kabupaten kota memiliki anggaran yang cukup dari refocusing APBD tahun 2021. Kota Gorontalo misalnya dari total dana alokasi umum sebesar Rp481 miliar rupiah, seharusnya menganggarkan refocusing 8% atau Rp38,55 miliar rupiah untuk penanganan COVID-19. Dijelaskannya Pemprov Gorontalo konsisten dengan refocusing anggaran. Dari total DAU Rp940,6 miliar, rupiah, Pemprov mengalokasikan dana refocusing sebesar Rp75,8 miliar rupiah atau lebih Rp500 juta rupiah dari persyaratan. Dari total tersebut Rp14,3 miliar rupiah khusus insentif nakes. Rinciannya Rp1,22 miliar rupiah untuk 154 orang dokter spesialis, Rp761 juta rupiah untuk 193 orang dokter umum dan dokter gigi serta Rp471 miliar rupiah untuk 783 orang bidan dan perawat. Ada juga insentif bagi 203 tenaga kesehatan lainnya sebesar Rp866 juta rupiah. Sektor pariwisata memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pada masa pandemi COVID-19 ini telah meluluh lantangkan berbagai sektor perekonomian. Sebagai salah satu sektor pariwisata, Pentadio Resort juga merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Dalam sehari, pengunjung hanya berkisar 20 hingga 30 orang. Pemerintah Provinsi Gorontalo mendorong petani untuk membudidayakan porang, yaitu jenis tanaman penghasil umbi sebagai sumber karbohidrat dan energi yang sehat pengganti beras. Hal itu sejalan dengan upaya Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang sudah menetapkan porang dan sarang burung walet sebagai komoditas super prioritas untuk meningkatkan nilai ekspor pertanian. Porang saat ini merupakan komoditas ekspor dengan negara tujuan seperti Jepang, Cina, Australia, dan Vietnam. Tanaman yang memiliki nama latin Amorphopalus mulleri ini diolah menjadi tepung untuk bahan baku industri kosmetik, pengental, lem, hingga mie ramen. Dilansir dari laman Sari Agi, ekspor porang pada tahun 2020 sebanyak 32 ribu ton dengan nilai ekspor mencapai Rp1,42 triliun rupiah. Ekspor tersebut meningkat 160% dari tahun 2019. BIMTEK sertifikasi benih yang diikuti oleh 25 peserta tersebut bertujuan untuk menjamin kualitas benih porang yang ditanam oleh petani.
Saya harapkan kepada Bapak Ibu sekalian sebagai ketua-ketua kelompok untuk nantinya mempelajari dengan benar untuk menanam orang ini. Karena yang pasti, kalau dia sudah banjir, banyak sekali produksinya, maka pasti akan diseleksi mana yang berkualitas. Nah, sehingga itu harus kita sesuai dengan pedoman bagaimana menanam orang yang baik. Memang ini sedang dianjurkan oleh Menteri Pertanian, yaitu yang pertama walet, yang kedua adalah porang. Berdasarkan data Dinas Pertanian, budidaya tanaman porang di Gorontalo saat ini sudah mencapai 20 hektar yang tersebar di Kabupaten Gorontalo seluas 6 hektar, Gorontalo Utara 6 hektar, serta Pohuwato dan Bualemo masing-masing 4 hektar. Akses ke Pentadia Resort dari Bandara Jalaluddin Gorontalo dapat ditempuh dengan kendaraan roda 4 dan roda 2 dengan waktu 45 menit. Sedangkan dari Kota Gorontalo dapat ditempuh dengan waktu 20 menit. Bagi Anda yang penasaran dan ingin melihat langsung seperti apa Pentadia Resort sendiri, dapat langsung mengunjungi di Desa Pentadio, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Ya, Mitra Kominfo, itulah beberapa informasi yang dapat kami sajikan untuk Anda hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mitra Kominfo dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari Pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Sejak diluncurkan pada tahun 2015 hingga tahun 2021 ini, total alokasi dana desa untuk 657 desa di 5 kabupaten seprovinsi Gorontalo telah mencapai lebih dari 3,5 triliun rupiah. Dana desa tersebut telah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan peningkatan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat desa, baik melalui program pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat desa. Tema yang diangkat pada rakor tersebut yaitu pemanfaatan dana desa untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals Desa. Terkait hal itu, Wagub menekankan alokasi dana desa di Provinsi Gorontalo tahun 2021 sebesar 639 miliar rupiah harus diarahkan untuk mewujudkan 18 tujuan SDGs desa yang antara lain meliputi desa tanpa kemiskinan, kelaparan, air bersih dan sanitasi, serta pertumbuhan ekonomi desa yang merata. Saya terima kasih kepada para kepala desa yang mengikutsertakan semua komponen yang ada di desa sehingga pemanfaatan dana desa ini bisa berhasil. Sementara itu, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Sugito dalam sambutannya secara virtual mengatakan, prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 diarahkan untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, serta adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19. Sugito menuturkan salah satu prioritas penggunaan dana desa adalah untuk mengatasi dampak yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Harapan saya, sebagaimana harapan dari Pak Dirjen tadi, agar rapat koordinasi ini bisa menghasilkan rekomendasi komitmen bersama dalam membangun desa melalui dana desa dan menumbuhkan partisipasi masyarakat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals Desa sebagai bagian dalam meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat.